Ya, strik. Oke, assalamualaikum Mas Bro. Untuk mendengarkan apa sih sore kali ini mau berturunan Mas Bro. Umpan seperti biasa pakai lumut ya. Oke, gimana keseruannya teman dengan kali ini? Semoga beruntung ya Mas Bro. Kita buktikan. Oke, langsung aja kita siap-siap terus untuk teman terus langsung menuju spot mudanya. Oke, kita meluncur. Oke Mas Bro, ini saya udah isi spot, kita ulur-ulur langsung persiapan. Ini sampahnya banyak banget, ini repot ini. Ini kalau sampah-sampah kayak gini Mas Bro, ini merepotkan ini karena lampunya itu gak kelihatan, suka gak kelihatan nyaru sama sampah Mas Bro. Karena ini saya pakai pelampung yang super sensitif jadi kecil. Oke, kita langsung lempar-lempar aja, nggak pakai lama ya Mas Bro. Kita pantau-pantau, kita harus amati cermat-cermat ini karena pelampung nyaru sama sampah Mas Bro. Ini sampah pada naik kalau habis hujan, jadi banyak sampahnya pada naik. Ano dimakan Mas Bro. Yuh. Poin Mas Bro, strike. Aduh, bocil Mas Bro. Lembutan ya. Dua jari kita lempar aja ya Mas Bro. Kita masukin ke dalam ember. Kalau tiga jari kita masukin ke tempat ikan, kalau dua jari kita masukin ember karena ada yang butuh katanya buat makan ucing. Itu warung di atas tempat spot saya mancing ini, dia kalau dapat ikan kecil-kecil katanya suruh dia suruh dibawa ke atas karena buat makan ucing katanya. Oke, poin lagi, mantap Mas Bro. Ini dua jari lagi, satu jari pelan, ini sejempol tangan Mas Bro, repot-repot. Langsung hajar maning, poin maning. Nah ini kalau ini masuk ke dalam wadah ikan, lumayan gede ini Mas Bro, mantap ya. Kita lanjut lagi Mas Bro. Di rangkaiannya ini saya pakai PE di siwir jadi tiga lapisan ya, supaya agak lentur. Tapi resikonya kalau nyampe telak itu gampang rusak kalau pakai PE Mas Bro. No Mas Bro. Yuk, ayo, ayo, ketek-ketek ayo. Aduh, ora kena. Asem. Lempar lagi, masih ada umpannya. Kasih umpan lagi Mas Bro. Kita amati lagi apa ada pergerakan atau tidak, kita lihat ya Mas Bro. No, pelampungnya lihat ke kelihatan enggak Mas Bro? Yuk, poin, mantap Mas Bro. Ini lumayan gede ini Mas Bro, tiga jari besar ini, mantap Mas Bro. Jadi kalau kayak gini masuk ke dalam tempat ikan buat digoreng di rumah, mantap pokoknya ini Mas Bro. Mancing hari ini, jadi kalau habis hujan meskipun banyak sampah tapi ikan mau memakan umpan ya. Lihatlah gitu Mas Bro, kelihatan enggak ini kalau settingan saya mancing kayak gini Mas Bro. Poin maning, dapat maning, panen nih waknida pocil. Lumayan Mas Bro, kita panen, kita habiskan ikan di waduk ini, mantap ya. Nah, mau sampahnya datang lagi, sampahnya datang dan pergi ngalor itu ngetan ngulon wis karu-karuan. Kita amatin lagi Mas Bro, apakah ada pergerakan atau tidak, kita lihat aja.
Nggak ada pergerakan. Dan ikan ini mau memakan umpan. Yuh, poin strike maning mas bro, mantap. Ih, 3 jari lagi. Yang lain biarin pada nonton, kita strike sendiri. Kacau, kacau mas bro. Oke ya mas bro, jadi kita putusin buat pulang. Ini tadi sempat strike nila merah agak besar ukuran 5 jari. Jadi segitu aja video kali ini. Thank you udah nonton video Nata Hafiz. Sampai jumpa di episode mancing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.